2016-2021 menilai ibadah dan mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kok video? Iya video ini. Fungsinya yaitu fungsi anggaran, yaitu dalam pembahasan bersama pelajar APBD. Fungsi pembentukan perda, yaitu dalam pembahasan bersama untuk membentuk sebuah peraturan daerah, serta fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui perangkat-perangkat daerah. Sidang Dewan Kehormat, hadirin yang berbahagia, kembali kami mengingatkan bahwa saat ini negara kita sedang menghadapi kerentanan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Kita didesak untuk melakukan pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan di daerah. Kami mengajak semua yang ada dalam ruangan ini untuk selalu bekerja sama, bahu-membahu menggerakkan pembangunan di daerah. Pembangunan akhlak, pembangunan mental, pembangunan fisik, pembangunan pola hidup yang normal, pembangunan kebersihan lingkungan untuk mencapai produktivitas nasional. Sebelum menutup rapat paripurna ini, izinkan kami menyampaikan. Bisa, foto lagi. Foto apa lagi? Foto sama. Dengan Pak Danana. Jadi macam mana? Pak Adi. Rapat paripurna pengumuman pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Karimun periode 2016-2021 sebagaimana diamanatkan dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 79 tentang pengumuman yang harus disampaikan oleh DPRD Bupati Karimun yang nantinya akan disampaikan Gubernur diteruskan oleh Pak Gubernur Kementerian Dalam Negeri. Dan masa berakhir jabatan saya adalah tanggal 23 Maret yang akan datang. Kemudian dalam sambutan saya tadi, saya sampaikan ucapan berterima kasih selama masa kepemimpinan kami 2016-2021 telah mendapat dukungan dari teman-teman DPRD yang merupakan koalisi partai politik yang mendukung kami, di mana sebenarnya 8 fraksi adalah partai yang mendukung selama ini, masa periode yang pertama kemarin. Tentunya, bisa mengucapkan terima kasih kepada DPRD, kami juga terima kasih kepada teman-teman LKPD, Forum Koalisi Pimpinan Daerah, kepada teman-teman dari instansi vertikal, kepada Sekretaris Daerah, dan seluruh pimpinan OPD lingkungan Ketua Komite Karmu, kepada elemen masyarakat, tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, termasuk teman-teman PES, dan seluruh masyarakat Kabupaten Karimun yang juga telah memberikan andil dalam proses pembangunan Kabupaten Karimun selama 5 tahun. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf di masa kepemimpinan kami, yaitu kurang 5 tahun, kurang 8 hari ini, masih banyak hal-hal yang dapat kami lakukan karena berbagai perusahaan-perusahaan kita hadapi tentang kemampuan keuangan daerah, kemampuan keuangan negara, khususnya 2 tahun terakhir pada saat kita menghadapi COVID-19 ini. Di mana dengan COVID yang terjadi ini, kita melakukan berbagai upaya-upaya agar bagaimana COVID-19 ini dapat terkendali dengan baik. Bersyukur kita, hari ini Kabupaten Karimun hanya 422 yang terkonfirmasi dengan 1 orang yang masih dirawat, kemudian 8 orang yang meninggal dunia, sisanya telah sembuh. Dan insya Allah, kalau 1 ini selesai perawatan, kita akan menuju kepada zona hijau. Dan sebenarnya sudah 11 kecamatan yang zona hijau, tinggal 1, yaitu Kecamatan Meral yang masih dirawat.
Dan saya bersyukur di masa penghujung masa kepemimpinan kami, COVID dapat terkendali dengan baik, proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial ekonomi, sosial masyarakat juga dapat terlaksana dengan baik, walaupun memang belum pulih seluruhnya. Dan kita dapat melihat juga pertumbuhan ekonomi untuk di provinsi terjadi -3. Sementara kita tidak terjadi sampai 3 minus, kita masih berada di posisi 4 ya, 4% hasil sensus dari pernah kita di 7. Ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Karimun insya Allah masih terus dapat eksis, karena untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, kawasan-kawasan industri masih terus berjalan. Dengan lebih kurang 8.000 tenaga kerja yang tersebar di kawasan industri, dan ada lebih kurang 1.200 di kawasan PT Timah. Sampai hari ini tidak ada yang di PHK-kan, tidak ada yang menteri, dan bahkan untuk COVID di tempat-tempat pekerjaan tadi, ini semuanya dapat teratasi dengan baik. Namun kita menyadari bahwa berbagai kendala tadi, adanya pendapatan hasil daerah, reperkusi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, kemudian transfer dana pusat yang terus mengalami penurunan, ini yang menjadi salah satu hambatan ya dan proses pembangunan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, saya sampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Karimun, mengucapkan ribuan terima kasih terhadap pesta demokrasi yang sudah berjalan dengan baik di Kabupaten Karimun, yaitu proses pemilu kada yang telah berakhir. Walaupun pemenangnya belum dapat ditetapkan karena masih sedang dalam proses di Mahkamah Konstitusi, dan kita tunggu siapa yang akan ditetapkan, itulah yang akan memimpin Kabupaten Karimun periode 2021-2024 yang akan datang. Oleh karena telah usainya pilkada ini, usailah sudah perbedaan-perbedaan ya dalam hal menentukan pilihan. Kita tetap hari esok yang lebih baik. Kita jalin rasa persatuan kesatuan kita, di mana modal kita membangun Kabupaten Karimun adalah kebersamaan dan kekeluargaan. Kalau itu kita dapat wujudkan dengan baik, bergandengan tangan, kita hilangkan perbedaan ini, insya Allah kita akan menuju kepada negeri yang baldatun, toibatun, warbun kepur, masyarakat-masyarakat yang sakinah, mawaddah warahmah, dan lindung Allah SWT. Dan insya Allah pergerakan pertumbuhan ekonomi akan kembali bangkit untuk Kabupaten Karimun. Itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Sudah ada KPLH yang ditunjuk oleh Gubernur Nasional? Belum ada, karena masih satu minggu lagi. Nanti adalah Bapak Gubernur juga akan datang pada besok untuk pembuka MDK, dan juga akan hadir pada acara Musrembang pada tanggal 17 dia akan datang. Mungkin dapat ditanyakan kepada beliau pada saat dia pergi. Oke. Oke. 1, 2, 3. Salam komando. Pak, tangannya Pak. 1, 2, 3. Nah, bebas. Ini gaya salam komando. 1, 2, 3. Jalan. 2, 3. Lagi Pak. 1, 2, 3. Lanjutkan. Bu, dapat nama tak, Bu? Ini. Nampak, Pak? Nampak tak? Nampak. Nampak-nampak tak, Bu? Tapi tak nampak semua. Sempit. Kembali bersama saat Tuhan yang akan berkehendak. Musim kemarau, air hujan ditadah. Ramai orang mendalami beriman. Budayanya menggunakan pajak. Hari ini, tentunya pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan proses kepemimpinan kelanjutan periode yang akan datang 2021-2024. Hasil proses pemilukan yang sudah dilaksanakan masih dalam tahap proses di Mahkamah Konstitusi. Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita tunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi siapa calon yang ditetapkan sebagai pemenang dalam proses demokrasi yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Karimun secara keseluruhan. Kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Karimun mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di mana pesta demokrasi yang kita laksanakan sudah berjalan dengan baik. Hasil yang didapatkan juga sudah diketahui oleh masyarakat dan saat ini sedang berproses secara hukum di Mahkamah Konstitusi.
Oleh karena itu, akhir masa jabatan kami, kalau memang putusan MK ini belum keluar dan belum ditetapkan, dan apabila terjadi kekosongan, segera akan ditunjuk PLH atau PJ oleh Gubernur dan juga oleh Menteri Dalam Negeri, dan tentunya harus dapat kita sama-sama kita tunggu proses sidang berjalan ini. Ya, mudah-mudahan semua berjalan baik. Kemudian tentunya kepada seluruh lapisan masyarakat, tentunya saya berharap komitmen kita bersama bahwa proses pemilu kada yang sudah berjalan ini, mari kita hormati, kita satukan, dan bagaimana kita membangun Kabupaten Karimun selama ini dengan azas kebersamaan, azas kekeluargaan, hendaknya dapat kita kedepankan. Jangan dengan pemilu kada ini terjadi perpecah belahan, perbedaan-perbedaan sah dan wajar. Tapi apabila telah selesai semuanya, kita akhirilah semua itu dengan baik, sehingga kita harapkan semoga kepemimpinan siapapun yang akan ditetapkan nanti memimpin Kabupaten Karimun selalu mendapatkan ridho dan maunah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tercipta Kabupaten Karimun yang walgatun toibatun warabun gopur, masyarakat-masyarakat yang sakinah mawaddah warahmah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkata kami hari dengan salam kebahagiaan. Tidak jadi bupati lagi, itu masih di Karimun. Tapi di Karimun rumah pun masih ditolong. Kami Kabupaten yang walgatun toibatun warabun gopur, dari pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi karena Balitbank sedang mempersiapkan untuk musrembang pada hari Rabu 22 Maret yang akan datang, penyampaian KPJ laporan pertanggungjawaban ya, kita atau komitmen kami di penghujung masa jabatan kami. Hari ini saya tanda tangani sehingga tunggakan-tunggakan pekerjaan kita ini di masa periode yang akan datang, mudah-mudahan semuanya itu akan dapat terselesaikan. Dan kami mohon maaf, pesan-pesan saya terakhir untuk habis di periode ini, sehingga mudah-mudahan dengan kemampuan keuangan yang kita bisa ditakan kepada saudara-saudara dan juga teman-teman di DPRD ini. Demikian secara singkat sambutan pada rapat perguruan ini kami sampaikan. Sudah jelas diatur untuk PLH, saya kira tentu sekretaris daerah. Untuk PJ adalah pejabat dari salah satu yang ditunjuk dari pemerintah provinsi yang diusulkan oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri. Itu sudah jelas mekanismenya seperti itu.